Halo, halo, halo. Selamat berjumpa lagi di channel Tanah Merah. Kali ini kita akan melakukan penaburan pupuk dasar untuk lahan timun. Di sini kita pakai SP dan NPK Ponska. Nanti ditabur di hutan. Ini sudah ditabur ya. Ini sudah ditabur SP dan Ponska. Ini awalnya lahan gambas, setelah gambas saya tanam pare. Setelah itu saya bongkar mulsa, lalu saya rotari, terus saya kasih uhe ayam 50 karung. Dan ini sudah didiamkan kurang lebih 20 hari hingga rumputnya sudah tumbuh. Sekarang setelah dilakukan penaburan pupuk dasar, sekarang kita langsung rotari. Ayo mas, kita aduk lagi. Sangat gembur sekali. Sana ada rekan-rekan yang bantu nabur pupuk.